4-2 FNB. Waduh, kata orang-orang nih tenda sultan nih. Iya, main dia ke kawan, Skatlon di lantai 2. Lantai 2 orang sepatu roda, orang skuter deker, orang sepeda, helm, sepatu. Baju renang anak-anak, bola, sendal, berkuda, tim sport, pot bergu. Pilih-pilih Ibu, pilih-pilih, besok mau ke Garut, ganti tenda apa nih ya? Nah ini meja dapur nih, lumayan juga nih. Ini apa nih? Multi storage compact. Multi storage, oh untuk penyimpanan. Ini nah, kuat ya. Kuat. Lagi bingung nih mau 42 41 40 apa 42 yang biasa. Lupa di unboxing, coba kita unboxing ini. 4-2 FNB. Waduh, kata orang-orang nih tenda sultan nih.
yang frame yang hitam nih pak. Ini ada dua juga. Lepas. Beda warnanya. Yang coklat? Ini coklatnya. Coklatnya buat? Yang di tengah dia. Tengah. Kan ada empat. Tengah dua, pinggir dua. Ini ada empat juga. Lepas. Ini frame yang besarnya pak? Iya. Yeah. Ini dia empat. Itu buat empat, yeah. Kiri kanan. Yang tiangnya ya berarti ya? Nah. Frame kecilnya tadi ada 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18. Yuk. Itu juga beneran hilang. Coba belinya, iya pada hilang tuh sih. Sering banget pada hilang, masak. Masak kagak pernah awet. Hilang terus. Hilang terus. Kalau nggak hilang, pengok. Tapi enggak. Kalau dari dekat lon, yang dekat lon saya enggak pernah pengok. Ya, kalau saya beli enggak penyok-penyok. Cuma hilang. Ya, hilang. Tebel giliran beli peot. Hilang ya, emang besinya. Akhirnya gimana? Jadi 42 tetap. Habis dikasih 42 yang biasa. Galau. Jadi yang 4. Present black yang single galau juga, emang pengen yang ini, jadi ya ini deh 42 FNB. Having happy? Gak camping? Gak camping, gak happy, puji. A few moments later. Jai, kita cek Jai. Tenda baru nih, mantap. Kita tes kelengkapannya, kita gimana? Mau pasang gitu kita kan? Coba, kita coba di sini. Kelengkapannya sebelum kita bawa ke Garut kawan. Mantap. Jadi kita tes dulu. Pasang dulu kita? Pasang dulu. Kita lihat dulu kelengkapannya ya. Yuk. Mana aja apa sih isinya? Oh, tenda. Ini ininya. Tenda. Ini mereknya apa sih, Uji? Kweca. Coba lihat. Decathlon. Kweca. 4.2. 4.2 FNB. Mantap. Anjay. Kelebihannya apa itu? Ada itu. FNB itu kelebihannya. Ini. Press and black. Black hitam, press seger. Jadi, yang hitam itu seger. Ini nih yang bawahnya. Oh, ini. Ini ukurannya. Berat total 12,3 kilo. Atau 27 lbs ya, garansi 3 tahun. Press and black ini kekuatannya sampai dengan menurunkan 20 derajat kalau nggak salah. Wih, 20 derajat. Berarti anget dong kalau misalnya kita dingin-dingin. Anget. Mantep. Anget. Kalau panas pun jadi tetap suhunya stabil. Stabil juga. Katanya. Nanti kita coba makanya. Mantap. Di Garut. Nah ini perlengkapannya. Apa aja coba kita cek. Wah, mau hujan kayaknya nih. Ntar bisa ngeluarin, masukin nggak bisa nih. Nah ini. Banget rombongan ini apa sih ya? Nah ini ada manualnya, ya. Decathlon Kweca Press and Black 42. Ini tutorialnya nih. Ini tutorialnya. Nanti kita tinggal ikutin aja. Cara masangnya. Cara masangnya. Ini bukan yang ditiup kan? Ditiup bukan, bukan ini? Bukan. Oh, ini bukan ditiup. Itu air. Kweca air namanya. Oke. Okay. Oke. Okay. Coba langsung pakai itu enggak? Siap. Langsung apa, Ji? Langsung buka. Lu dapat apanya, Pak? Nah, iya nih. Ini ada pasaknya. Pasaknya berapa biji? Bisa kadang-kadang kita kekurangan banyak. Pasak. Ya, ini. Banyak nih. Kalau yang kecil-kecil. Yang ini pasak buat tiang-tiangnya, yang empat nih, ya. Sisi tiang kiri dua, kanan dua, yang ini yang utama, ini. Yang ini yang buat tali-talinya. Dapat dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan,
Jadi kokoh. 19. Kokoh banget ya, Pak Ji ya? 19 ya, bener ya? Kokoh banget ini. Ya, kayak harusnya sih gitu. Harusnya kokoh. Oh, 19. Dapat tadi? 20. 20. Belum bener kan 20? Coba cek dulu. Oh, hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. 18 itu ininya 4. Pasak utama 4. Oke. Ini 4. Ini 18. Ini oke, apa ini? Nah, ini ininya, rangkanya. Oh iya, ini bedanya nih. Ah, bedanya. Ini apa? Ada 2. Nah, ini kita dapat cadangan. Ya, frame-nya. Frame cadangan yang coklat. Sama talinya juga ini. Sama, iya, cadangan. Benar-benar lengkap ini. Frame-nya. Frame-nya dan tali. Mantap. Tali. Ininya. Ini untuk frame utama ya, kalau nggak salah nih. Kayaknya ini bagus buat frame-nya ya. Kuat ya, ini kuat. Kuat nih. Tebal. Ini juga nih, mantap. Kuecak mantap banget. Ini frame utama ya kayaknya ya? Iya, kayaknya dah. Yang coklat ini, yang 2. Kita cobain aja dulu, Pak. Kita coba dulu ya. Yuk. Yuk, kita nggak tahu nih. Hah? Langsung kita cobain. Langsung. Yuk. Jadi dari sini kita lihat. Jadi yang coklat ini, oh yang coklat ini tengah nih, Jay. Yang coklat itu yang tengah 2. Yang ini yang pinggir 2, yang hitam ya. Coklat itu di tengah 2. Ini pinggir-pinggir. Dah, 2. Langsung kita praktekin aja, Pak Ji. Yuk. Jadi dia ada warnanya, kawan. Warna list coklatnya, berarti tiangnya coklat. Nah, ini yang hitam, Pak Ji. Jadi hitam. 2 item ini pinggir. Sisi pinggir, sisi kamar, dinding kamar. Jadi kalau item rangka ini, kamar. Rangka kamar gitu. Iya. Sisi kiri dan kanan. Katanya sih, kata manual book-nya. Belum pernah kan? Jadi ada manual book-nya ya? Ada. Di kemasannya itu ada manual book-nya. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain, yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah, I work hard each and every day, I get lost in the work. Okay, kawan, kita cek drumnya. Wih, mantep nih, Pak Ji. Pintunya nih. Udah keker banget ya. Pintunya, ya, sementara ya. Ini 2 pintu nih, ya. Kanan kiri ini ya. Nggak, bisa 1 pintu, tapi bisa dimodif biasanya teman-teman tuh. Kemarin 2 pintu. Oh, 1 pintu, 2 kamar gitu. 1 pintu, 2 kamar. Mantap. Jadi kita coba ya. Gimana dalamnya nih? Kita belum dulu. Biar terang. Bentarnya. Buka aja biar terang ya. Nah, ini juga jendela, kita buka aja biar terang ya, kita bisa review. Ini jendela, Jay. Nah, teman-teman, iya bener, jendelanya keren juga, gede. Teman-teman ada yang dimodif lagi, dibuka di sini, dibikin translating, pintunya 2 kiri kanan. Jadi ada modif juga? Iya, dimodif teman-teman tuh banyak. Kalau ini nggak ada ini ya? Ini aslinya begini memang. Ini aslinya begini. Aslinya seperti ini. Teman-teman ada modif, jadi biar bisa masuk dari sana, bisa masuk dari sini. Cuman kadang ada yang dimodif bisa. Dimodif. 2 pintu gini ya? 2 pintu jadinya. Mantap. Itu gampang, cuman kasih sleting aja. Di apa? Di tukang bikin jahit. Ya. Lagi, ya kan? Tukang jahit, iya. Nah, ini tingginya cukup luas, kawan. Cukup lah buat kita. Ukuran 160 masih belum ini ya,
Jadi kalau misalnya buat sholat, sholat bisa, bisa juga sih ya. Jadi sholat lebih imam sini. Jadi lebih nyaman ya. Nah, bisa. Dua orang, tiga nah, orang, repot, tiga orang bisa bisa. Ya? Aja. Iya. Jadi ini tinggi, kira-kira saya tinggi 165, 167-an lah. Ini masih ada satu jengkal kok. Iya. Jadi 170 pun enggak ketutup. Kalau di pan di sini sini. Berapa? Ada dia ukurannya. Berapa tingginya? Tuh. 190, terus apa sih? Oh, 190. Berarti 190 tidak ini. Masih tidak nyentuh. Iya. 190. Jadi enak. Oke, kita masuk kamar ya. Yuk, kita cek kamar. Yuk, cek kamarnya kamar ada di sisi kanan dan sisi kiri. Ini Geca 42 FNB. Ya, ininya hitam khasnya. Ciri khas hitam. Nah, di sini ada kantong-kantong. Wih, enak. Ini ada kantong-kantong untuk naruh handphone, taruh dompet, kiri kanan ada. Naruh apapun kita jadi gampang aja ya. Ada ya. Enggak ribet lagi gitu ya. Enggak ribet. Nah, ini coba kita buka ya. Yuk. Nah, ini dia kamarnya nih. Beh, mantep. Kamarnya seperti ini kawan. Nah, ini ukurannya sekitar berapa? 200 berapa ya? 200 berapa? Coba. Oh, di sini ada, Pak Ji. Ada, Pak. Nih, sini. Oh, loh, di pintu. Ini. Sisi sini. Ini. Nah, ini kamarnya berarti 240 kali 240 cm kan, kali 140 tuh. Mana? 140 kali 210. Iya, tingginya. Iya. Iya, 210. Ini 240 apa? Tinggi ya? Iya. Tinggi 240. Kamarnya ini 210. Iya, kepala-kepala 210. Iya, benar. Tingginya 240. 210 ini. 210 kali 140. Lumayan tinggi juga sih ya. 210 kali 140. Karena ini 1,4 nih sininya nih. Iya, sampai sini. Karena itu sebenarnya masih bisa agak jauh itu, Pak Ji. Masih bisa ditarik ke sana. Cuman belum maksimum narik. Iya, karena penarikannya kan kita kurang. Jadi untuk dua orang dewasa dua desa yang berapa tinggi 170 180 masih bisa ya. Iya. Ini saya 140. Kalau saya tidur ini masih ada satu hasta. Masih ada satu hasta. Karena 210 ya. Saya 100 tinggi 140. Iya, karena ininya 210. Ini 210 ya. Masih bisa. Jadi untuk dua orang dewasa bisa. Anak-anak bisa. 4 bisa. Iya. Oke, kawan. Ya. Sini. Itu apa? Itu sleting, Pak Ji, bawah. Mana? Buat sirkulasi udara ya? Oh iya. Waduh, benar. Mantap. Ini sirkulasi udara. Jadi kita adem adem dong ya? Kalau kurang kan ada atas, di atas ini sirkulasi udara juga. Iya. Kalau kurang. Ini tambahin sirkulasi udaranya. Mantap. Nah, ini juga ada juga nih. Kita lihat. Ini buat dibuka bisa, Pak Ji? Ya. Oke. Wah, iya bisa dibuka, Pak Ji. Oh, jendela. Oh iya ya. Kalau panas gitu, ya. Kira-kira kalau panas gitu. Agak panas banget sini. Bisa dibuka. Kan ditarik nih. Ya, itu ditarik. Ya, ini dibuka. Oh iya ya. Keren. Mantap. Juga ya. Adem tuh pas keluar kita buka. Pas kita buka gitu. Oh iya ya. Keren juga ya. Dari atas ada. Iya, atas ada. Ventilasi di bawah ada. Di bawah ada ventilasi juga. Di sini juga ada kantong-kantong untuk penyimpanan handphone atau barang-barang berharga. Di sini juga ada nih, kawan. Nah, ini juga ada. Mantap. Jadi kok nah, enak sebelah kita. Kiri dan kanan juga ada. Kanan kantong atas aja, kantong bawahnya nggak ada. Jadi enak ya, lebih enak ya. Lebih luas, lebih banyak tempat penyimpanan. Keren juga sini. Tentunya sebelah sini sama kayaknya. Coba kita cek dulu. Ya, sama lah kawan. Tipikal ya. Kiri kanan, ini ada ventilasi juga. Oh iya, sama. Ada kantong juga.
ya. Ini ada juga kantong penyimpanan juga. Ini kawan ya. Tuh. Sebelah sini juga ada. Ini ada kantong penyimpanan, ini juga ada. Kantong penyimpanan. Oh, banyak sekali ya. Mantap. Kalau di sini ada dua yang bawahnya. Kalau di sini cuma satu ya yang bawahnya. Dua juga. Oh iya, dua juga yang sebelah sana. Dua juga sama satu. Satu situ, pojokan ini dua ini. Iya. Sama. Mantap, Pak Ji. Tapi kita cobain ya. Nanti kita di Garut cobain nih. Garut kita perdana. Mantap. Jadi kalau FNB ini innernya ini warnanya hitam kawan. Kalau itu kan putih biasanya. Innernya yang biasa itu putih. Ini juga dua lapis kelihatannya. Selain di sini juga dua lapis untuk menahan panas. Ini juga dua lapis kelihatannya. Ini kantong-kantong sama ya. Ini yang hitam. Di atas juga lemah angin nih ya, ventilasi. Ini ada gantungan juga untuk lampu-lampu. Ini juga ada kiri kanan ada lampu-lampu. Ya. Jadi lengkap sekali kawan. Mantap. Oke kawan. Pagi. Ya. Ini kayak ada yang kurang ya Pak Ji ya. Kayak kalau kita mau masak mau apa di depan gitu nyantai. Oh iya. Gak ada ini kekurangannya gini Pak Ji ya. Kekurangan ini. Jadi mau nggak mau untuk 4.2 ini kita butuh flashit yang mengarah ke sana untuk kita buat dapur. Dapur umum dan tempat makan. Jadi emang kurang ya? Kurang itu aja ya. Coba kita kasih usulan kepada Decathlon, ada pada Kueca ya. Kueca. Di sini ada Decathlon. Ini lagi nih, keren. Mantap. Tapi bisa Pak Ji bukan? Bisa pakai ini. Di ini bisa kan? Pakai ini bisa, cuman terbatas ya. Cuman kecil banget terbatas gitu kan. Terbatas kalau kita buat ini. Cuma segini. Hanya segitu doang kan? Iya. Cuma segini kawan, kira-kira 1-2 meter lah. Ada 2 meter. 2 meter segini. Kurang. Iya, kecilan lah. Jatuhnya kekecilan. Iya. Masih bisa tampias dari sini kan? Iya, kan? Betul. Tapi ya namanya camping aja ya. Iya. Hujanan biasa. Iya. Enggak hujan, enggak seru. Enggak seru. Enggak menderita, enggak seru. Iya. Hujan udah panas udah pasti dialami itu. Udah pasti dijalani. Iya. Oke, kawan. Itu aja dulu. Nanti kalau ada perkembangan baru kami akan tulis di kolom deskripsi bersama Camping Happy. Komen-komennya di taruh di komentar kan? Di komentar. Kira-kira mau pertanyaan ke pengetahuan kami selama mereview ini seperti apa? Nanti kita akan bantu review. Nah, ini ventilasi juga ya. Apa? Jendela ya. Sama yeah. Di sana. Jadi buka. Oke kawan, begitu saja kawan. Cuaca kurang mendukung juga kawan. Jadi kita harus siap-siap dulu. Sama camping happy, nggak camping nggak happy.